Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Da Silva Raditya. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya bikin olahan telur, yaitu telur dadar padang atau telur dadar kelapa. Ini rasanya enak banget teman-teman, gurih banget, bikinnya gampang sekali. Semoga bisa jadi tambahan menu makanan buat teman-teman semuanya. Mau tahu apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya? So, jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah ini dia bahan-bahannya, udah saya siapin semuanya. Yang pertama di sini ada telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur ayam. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai telur bebek pun juga nggak masalah, malah lebih enak lagi. Selanjutnya 2 batang daun bawang, ini udah saya iris tipis-tipis. Kemudian 4 sendok makan kelapa parut, 1 batang daun seledri yang udah saya iris tipis-tipis juga, 6 buah cabai merah keriting seperti ini. Kalau mau ditambah dengan cabai orange juga boleh. Di sini saya hanya menggunakan 6 buah cabai merah keriting. Kemudian 1/4 sendok teh ketumbar, ini udah disangrai. Kemudian 1 butir kemiri yang sudah digoreng, 1 siung bawang putih, ini ukuran besar, kalau misalnya kecil-kecil teman-teman bisa pakai 2. Kemudian 4 siung bawang merah. Nah, itu dia bahan-bahan yang akan kita haluskan nanti. Selanjutnya ada 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Kalaupun misalnya teman-teman mau pakai kunyit yang fresh juga boleh. Kemudian jangan lupa siapkan juga secukupnya garam, kemudian secukupnya lada bubuk, dan secukupnya kaldu bubuk. Langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama kita haluskan dulu untuk ketumbarnya. Kita halusin dulu ketumbarnya biar benar-benar halus dulu. Nah, setelah ketumbarnya halus, baru kita masukkan kemiri yang udah digoreng. Nah, di sini saya hancurkan biar lebih mudah saja untuk mengulaknya ya, teman-teman. Setelah kemirinya halus, baru kita masukkan bawang putihnya. Kemudian kita ulek lagi. Setelah bawang putih selesai, kita masukkan cabai merah keritingnya. Ini udah saya potong-potong seperti ini, biar lebih mudah juga untuk mengulaknya. Boleh juga teman-teman potong lebih kecil lagi. Dan teman-teman juga boleh menambahkan cabai orange, atau bila dirasa cabai merahnya kurang, boleh ditambah juga. Kemudian yang terakhir, kita masukkan bawang merahnya. Di sini bawang merahnya udah saya potong-potong, biar lebih mudah aja untuk mengulaknya, sama alasannya. Kurang lebih bumbu halusnya seperti ini. Setelah itu ini kita sisihkan terlebih dulu. Lalu kita akan sangrai kelapanya. Nah, kita sangrai kelapanya hingga agak kekuningan gitu ya teman-teman. Jadi kayak bikin serundeng gitu. Nah, sebenarnya kelapanya ini boleh sesuai selera. Misalnya mau ditambah lagi juga boleh, bisa sesuai selera aja. Di sini saya hanya menggunakan 4 sendok makan kelapa parut. Nah, ini udah mulai kekuningan seperti ini. Nah, ini akan saya angkat, kemudian akan saya sisihkan terlebih dulu. Setelah itu untuk tepung berasnya saya akan larutkan, tapi untuk melarutkannya nggak perlu terlalu encer. Jadi tekstur untuk tepung berasnya ini masih kental, jadi nggak perlu terlalu encer, cukup seperti ini aja. Selanjutnya kita ke telur, di sini saya menggunakan telur ayam. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan telur bebek juga nggak apa-apa, nggak masalah, malah lebih enak lagi. Kemudian kita masukkan daun bawangnya.
Lalu seledri kita masukkan juga. Bumbu halusnya semuanya kita masukkan. Ini akan kita aduk sebentar aja, gak perlu terlalu kuat, sebentar saja sampai kita rasa udah tercampur semuanya. Setelah itu masukkan kelapa yang udah kita sangrai tadi. Kemudian larutan tepung berasnya kita masukkan juga. Setelah itu kita tambahkan 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian kita tambahkan secukupnya merica bubuk. Di sini saya menggunakan 1/4 sendok teh. Kemudian secukupnya kaldu bubuk. Di sini saya juga menggunakan 1/4 sendok teh. Lalu secukupnya garam, di sini saya menggunakan 1/2 sendok teh, tapi nggak munjung ya teman-teman. Setelah semuanya kita masukkan, baru kita aduk. Juga jangan terlalu kuat mengaduknya, cukup hingga semuanya tercampur rata aja. Asal semuanya tercampur, kita sudahi saja untuk mengaduknya. Nah kurang lebih seperti ini, kita sisihkan terlebih dulu. Kita siapkan teflon. Di sini saya menggunakan teflon yang pinggirannya agak tinggi. Kemudian saya masukkan minyak secukupnya, agak banyak tapi jangan terlalu banyak juga. Di sini saya menggunakan sekitar 4 sendok makan minyak sayur. Kemudian kita tunggu panas. Ini teflonnya diameternya 20 cm teman-teman. Kemudian ini saya coba dulu, udah mulai panas. Langsung aja kita masukkan. Jadi untuk memasukkan telur dadarnya harus benar-benar panas ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan ini telur dadarnya. Kemudian ini apinya akan kita kecilkan sekali. Jadi yang paling kecil ya teman-teman, gunakan api yang paling kecil biar benar-benar matangnya itu merata. Nah, kurang lebih apinya seperti ini. Kemudian di sini akan saya tutup, tapi misalkan teman-teman nggak mau nutup pun juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini kita lihat dulu bawahnya. Kalau belum kering kita lanjutkan dulu untuk menggorengnya. Tapi kalau sudah kering boleh kita balik. Jadi jangan basah biar nanti nggak robek. Setelah kita lihat ternyata udah kering bawahnya, baru kita balik. Di sini saya membaliknya secara perlahan. Jadi menggunakan dua alat seperti ini. Kemudian kita diamkan lagi hingga benar-benar kering bawahnya. Jadi untuk menggorengnya hanya cukup satu kali balik saja, nggak perlu berkali-kali balik. Nah kita lihat bawahnya, bagian bawahnya udah mulai kering apa enggak. Kalau sudah mulai kering, kita matikan apinya. Kemudian akan kita angkat, lalu kita sisihkan. Kita lihat bawahnya. Nah bawahnya juga udah kering ya teman-teman. Tinggal kita lihat tingkat kematangan di bagian dalamnya. Kita iris dulu. Untuk teman-teman yang asli Padang dan bisa bikin telur dadar Padang, boleh sharing di bawah apa yang kurang dari video ini. Misalnya kurang apa, misalnya kurang bahan apa, misalnya kurang daun apa gitu. Boleh sharing di video ini apa saja yang harus ditambahkan di telur dadar Padang ini. Dalamnya seperti ini. Menurut saya gurih juga rasanya karena dari kelapanya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Langsung aja yuk kita cicipin. Apa ini namanya? Telur. Bebek? Enggak, telur ayam. Ini sambalnya? Ini sambal hijau.
Pakai sambal, pakai telur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Spesial ya, tebel banget nih telurnya. Ini pakai telur ayam. Apalagi pakai telur bebek ya. Bebeknya nggak mau betel. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ini aja enak. Makan nasi tambah enak lagi. Pakai sambal lagi. Sambal hijau. Enak. Enak. Gurih ya telurnya. Jangan lupa cobain di rumah. Bye bye. Sampai lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gaya di depan ya. Gak ikut makan pedas. Bye bye. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga teman-teman suka dengan resep telur dadar Padang atau telur dadar kelapa yang saya berikan. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Terima kasih buat yang sudah kasih like dan komennya. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga nonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.